kenapa gua pakai segedor? Nih, kenapa gua pakai segedor? Apa? Ngomong enggak jelas apa namanya? Ini lu masih enggak tahu. Ya, tadi lu ngomong apa gua kurang jelas? Segedor. Apaan sih? Ini yang suka pakai anak muda. Skateboard. Ah, tuh. Enggak jelas gua enggak denger. Kenapa lu temen-temenan? Karena hari ini adalah hari roda sedunia. Bagus. Belum pernah ada loh hari roda sedunia. Iya, baru hari ini. Baru ini doang. Karena apapun yang memakai roda itu harus dibawa-bawa. Betul. Sampai-sampai air harus dibawa. Karena ini ada rodanya. Iya. Makanya itu bawa. Mainannya gimana sih mainannya? Lah ya lu mah gak tahu. Nih kaki di sini. Hah? Nah, ini digoyes di sini. Tinggal gitu. Oh. Gampang ya? Gampang. Oh. Ini sebetulnya banyak fungsinya, bukan cuma buat main itu. Bisa juga buat begini. Oh iya. Benar. Bisa tuh buat nyuci. Cuma buat nyuci. Iya. Jadi kalau ntar lu punya temen meninggal, ini bisa buat ini. Oh cangkul. Sekop. Iya. Macam-macam fungsinya. Iya. Ini bisa juga kalau misalkan mau pergi. Nggak ada map, bawa aja ini. Oh iya, benar-benar. Seolah-olah map. Ya. Kan, iya. Orang lain pasti nyangkanya, bawa map. Bawa map. Padahal skateboard. Ini bisa juga, Le. Seandainya di rumah, lu pengen bantu emak lu. Iya kan? Nampan. Asal ada gininya, orang nggak nyangka ini skateboard. Pasti nyampan. Karena ada gerakan begini. Nah, gitu. Ini bisa pakai sisir. Oh iya. Sisir kan deh. Macam-macam. Ini fungsinya banyak. Bisa juga buat ini lah. Es serut. Berarti luar biasa ini. Banyak banget fungsinya. Ya, udah buka dulu. Sekali-kali lu yang buka dong. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada. Penonton dulu yang disapa. Oh, iya. Penonton. Andre. Sehat. Mana suaranya? Oke. Jumpa lagi dalam acara ini talk show yang sangat menanti. Nostalgia di bawah pohon pisang. Kita berdua berjalan di samping rumah. Lagu siapa? Bukan gitu dong. Memori dalam pisang.